assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makan sikit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Dan sesungguhnya berjaya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya dan mereka ingat kepada Allah dan mereka bersolat bersembahyang. Surah Allahul Azim, Surah Al-A'la. Allah juga berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati, melainkan mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda dalam suatu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-kayyis man da'ana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Rawahu Tirmidzi, yang bermaksud orang yang cerdik, yang bijak di antara manusia adalah orang-orang yang berhati-hati dalam hidupnya dan bersiap sedia untuk menemui alam kematian. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makasih berbahagia Al-Fadhil Tuan Pengerusi yang dihormati seluruh terkuasa pengurusan surau. Nama pun agak pelik juga nak sebut tu. Muwafaqatul A'la. Betul kan? Tu imam ni. Saya tak tahu lah siapa bagi nama ni. Siapa? Qadhi. Ustaz Sazihan. Muwafaqatul A'la. Al-Ula. Muwafaqatul A'la.
Sehingga satu-satu surah di dunia lah bernama Muwafaqatul Ula ni, tak jumpa di mana-mana negara, Turki ke Saudi lagi tak jumpa. Melainkan di air hitam Johor, ya, Pucung Selangor. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, para ustaz yang dihormati seluruh kehadiran para jemaah pada malam ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat hadir pada hari ini walaupun dalam kepenatan. Agak teruk hari ini kepenatnya kerana pagi tadi, seawal pagi tadi pada subuh, kemudian sambung berkejar untuk sembelihan korban di Masjid Al-Mu'minun di Masjid 2 Subang Jaya. Kira-kira 23 ekor lembu tumbang pagi tadi dan saya sendiri sembelih 8 ekor berganding dengan Tuan Imam Masjid dan seorang penyembelih yang lain. Hinggalah pada jam 12 tengah hari, kurang 11.30, balik ke rumah terus salin pakaian sekarang ini, berkejar untuk bersama dengan para peserta Da'i TV3. Kalau siapa yang menonton dia tahulah, siapa yang tengok mentor-menti tak jumpalah. Dengan Da'i TV3 daripada jam 1 sehinggalah jam 6.30 tadi di Studio 2 Plaza Alam Central, kerana mereka sedang buat rehearsal persiapan akhir untuk persembahan pada malam besok live jam 9 malam besok. Dan saya sebagai murabbi bersama Ustaz ni kena duduk bersama memantau, memerhati, melihat dari pandangan, cadangan dan sebagainya, A to Z setiap persembahan mereka seramai 4 orang untuk malam besok. Jadi fokus kepala tu tak berapa nak sihat mana dah. Keletihan. Letih. Semua peserta kita kena tengok, kena semak, kena puati pandangan, cadangan. Dan mereka sedang rehearsal. Dia pun sedang rehearsal sampai pukul 10.09 malam ni. Besok sambung lagi sebelum live pada besok. Dalam kepenatan. Tapi alhamdulillah, dapat sampai belum maghrib tadi. Sekiranya sebagai ganti lah. Dan setelah pun terima satu undangan imam kita sekira-kira sebulan lebih yang lepas, sebulan lebih yang lalu, tapi hari itu kebetulannya saya terpaksa balik ke Kelantan kerana ayahanda sakit, bekerja, dah balik ke KL, balik Kelantan semula kerana ayahanda dalam keadaan zuhur yang amat sangat. Tapi alhamdulillah hari ini sekarang agak stabil alhamdulillah. Dalam usia 81 tahun ayahanda saya. Jadi sebagai ganti malam ini, di bila ceramah ganti ini secara mudahnya dikena panjanglah. Saya akan cuba tamatkan sekitar pukul 11 suku lah. Kalau tuan boleh duduk lah. Saya tak boleh. Saya kena balik awal ke Shah Alam. Sementalahan pula dah tengok, dah siap makanan tu, lagi terancam keteteraman awam. Meja penceramah dah hidang dah tu, menanti masa untuk buka dan makan je. Dan betul tuan-tuan, hari ini saya tak makan lagi. Jam 12 tadi habis daripada korban lembu, saya terus tinggalkan masjid. Orang bekalkan daging lah 1-2 kilo kat saya sebagai hadiah, tanpa makan sup yang dua perut besar sedang disiapkan. Kerana pasal keluar tak sempat makan sup. Jadi malam ni kalau ganti sup alhamdulillah, sup di surau ini. Dan sampai di tempat budak TV3 tak sempat minum, minum air je sampai pukul 6.30. Di perut ni pun dah rasa lain macam dah. Jadi kalau Tuan Saruk duduk sebelah suku saya tak ada masalah, sebab ini surau tuan-tuan. Tidur pun tak berkasi. Saya kena balik ke Shah Alam, rumah saya.
Apapun keadaannya, insyaAllah pada malam ini saya tidak bercakap benda berat-berat sebenarnya. Saya tahu tuan-tuan, seorang tuan-tuan ini seorang yang makmur insyaAllah. Tuan Bilal, Tuan Imam ya, tiap malam macam mana? Tiap malam. Sekarang di Selangor, tuan-tuan payah nak cari seorang yang ceramah. Seminggu sekali tak jumpa lah. Nak cari seorang ceramah dua kali seminggu pun tak jumpa. Yang banyak sekarang di Selangor ini, baik masjid subuh, ceramah tiap malam. Dalam sebulan 30 hari, ceramahnya 65 ceramah. Sebab hujung minggu bermula dengan kuliah subuh, jam 9 kuliah duha, jam zuhur kuliah zuhur, jam petang kuliah muslimat, malam pula sambung dengan forum kadang-kadang. Hari minggu saja 4-5 ceramah. Sekarang di Selangor, subuh dan masjid, jadi campur tolak sebulan, ceramah dekat 65 ceramah sebulan. Dia seingat surah Mufakatul Ula ni, kena rancang lepas ni, dalam sebulan, tak payah buat banyak lah. Buat 80 ceramah cukup. Betul tuan-tuan. Inilah satu rezeki yang ada Selangor sekarang ni. Saya kena support. Sebab saya pengalaman duduk Selangor ini, bukan setahun dua tahun, semenjak 91 lagi. Balik-balik belajar daripada luar negara, Saudi, turut-turut di Selangor. Kerja di Kelantan kejap je, balik negeri 6 bulan je. Tak sampai 4 bulan, 4 bulan balik negeri Kelantan, turut dapat kerja di UAE, turut di menetap Selangor daripada satu sampai sekarang. Kira-kira berapa tahun, akhir sendirilah. 26 tahun dah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam suasana itu saya nampak perkembangan seorang masjid yang ada di negeri Selangor, khasnya dalam tempoh 10 tahun terakhir ini lebih kurang 8 tahun belakangan ini. Dulu ceramah tak banyak mana, surau-nya ceramah 2 kali seminggu kira dah banyak dah, masjid 2 kali seminggu dah banyak. Tapi hari ini alhamdulillah, subuh pengajian fiqah, hadis, tajwid, Quran, syariat, hadis, macam-macam pengajian tasawuf dan macam-macam. Ini rezekilah. Dengan adanya ceramah-ceramah macam ni, masyarakat boleh timba ilmu. Yang tak faham jadi faham, yang jahil jadi alim, yang tak reti jadi reti, yang banyak buat silap mudah untuk bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya sebut sebab inilah harta sebuah kehidupan kepada kita. Apa lagi harta kita tuan-tuan yang paling besar dalam hidup ini? Soalnya tuan-tuan, ilmu. Sebutlah apa harta kita miliki dalam hidup. Anak yang ramai, anak yang berjaya, rumah yang besar, kereta yang banyak, mewah pula keadaan kita hidup. Semuanya tidak dianggap harta kita paling terbaik melainkan ada ilmu. Ilmu harta kita paling terbaik dalam hidup ini. Orang kaya ilmu tak ada, karut. Orang berpangkat ilmu tak ada, jahat. Orang jahil ilmu tak ada, lagi teruk. Tapi orang yang alim, minta orang yang kaya ada ilmu, insyaAllah. Dia kaya raya harta, ilmu ada. Ilmu agama, insyaAllah tuan-tuan dia kaya. Berilmu pula, dia mari ke surau, mari masjid, dia tengok. Dia kata masjid kita ni nak kena renovate sikit kot, tukar kapet baru, tukar aircon baru. Dia kaya, ada ilmu, dia mudah nak menyumbang, betul tak? Kapet harga RM1,000 dia seorang dia je. Aircon dia tukar baru, 10 set tak ada masalah. Sejadah baru ti imam dia beli percuma. Mimbar baru dia ganti. Ni mimbar contohnya. Dia ganti kayu jati, bukan kayu main-main lagi. Dia kaya, ada ilmu, dia jadi orang yang mudah buat kebaikan, kebajikan. Dia kaya kan berilmu. InsyaAllah tuan-tuan, orang berpangkat ada ilmu, terjaga akhlak hidupnya. Dia tak menipu dengan pangkat, dia tak sombong dengan pangkat dia. Dia berpangkat, dalam maksud masyarakat dia dikenali orang berpangkat. Bila ilmu dia tak sombong ada. Dia dia muda-muda tak sombong dengan orang. Dia masuk masjid biasa,
duduk dalam keadaan macam orang biasa, pakaian pun macam orang biasa, tapi berpangkat, mengaji tiap malam dalam masjid dengan orang ramai. Tuan-tuan, sebab orang kaya berpangkat ada ilmu. Jadi dalam hidup ini, bila kita ada ilmu, dia akan pandu kita, insyaAllah. Si jahil ada ilmu, jadi baik. Orang yang macam mana sifat ada ilmu, dia akan jadi orang baik, insyaAllah. Sebab Allah berjanji dalam Al-Quran. Ilmu ikut mana-mana, Allah telah berjanji kepada kita. Apa kata Tuhan dalam surah Fussilat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. Allah angkat kedudukan orang berilmu ini dan kedudukan yang tinggi. Dunia akhirat, akhirat tak cakap lah, akhirat tak payah nak cakap, sebab akhirat itu kenyataan. Allah angkat orang berilmu di padang mahsyar, tinggi kedudukan. Dunia lagi Allah angkat derajat orang berilmu, tuan-tuan. Dunia lagi. Patutlah saya bila sebut tentang ilmu dunia ini, saya yakin percaya setiap manusia dia akan cari orang berilmu daripada orang berpangkat. Dan kita sendiri pun, kalau tuan-tuan meninggal lah, katakan sebagai contoh, saya kata tuan-tuan ini, nak bagi contoh tu imam meninggal, balas kat saya, dia muda lagi. Tuan-tuan, kita meninggal lah contohnya. Saya tanya ikhlas kepada tuan-tuan malam ini yang hadir ramai, yang saya tengok tak kurang daripada 1,000 orang ada malam ini. Penduduk air hitam ni saya tunggu belaka, kecuali 3 rumah tak turun kerana hujan. Redah hujan, ini orang berilmu dia redah hujan. Kalau orang tak nak ilmu, hujan turun 2-3 titis, hujan tawirah. Ya, jadi orang nak ilmu tu dia redah hujan, hujan basah-basah, jalanan dah masuk sungau kering lah, dah bawa kipas boleh setengah jam kering lah, saya tak ada kena hujan juga, dah kering dah. Saya tanya tuan-tuan semua, kalau kita meninggal dunia, kita meninggal dunia meninggalkan anak-anak tadi sebagai contoh ni, sahabat kita alhamdulillah ni, anak dah anak, cucu ingat anak lagi alhamdulillah, tak apalah, cucu yang mukmin ini bakal mufti Selangor ni, dan ini bakal mufti Selangor, tuan-tuan main-main. Dididik dengan datang surau begini rupa, insyaAllah dibawa oleh ayahnya, oleh atuknya, ini bakal mufti insyaAllah ni. Allah beri kita dia hidayah insyaAllah, mudah-mudah kita doakan. Tuan-tuan, kalau kita meninggal dunia, tuan-tuan nak macam mana bila saat kita meninggal dunia? Tuan-tuan nak ke anak kita swastakan jenazah kita untuk orang lain tolong mandi, tolong sembahyang, tolong kafan, swasta atau imam masjid panggil orang untuk urus jenazah kita dengan duit berbayar sekian-sekian, nak macam tu tuan-tuan? Ataupun tuan-tuan nak anak sendiri, abang long, abang nah, yang nama laki-laki, perempuan bersama urus jenazah kita daripada mandi, kafan sampai solat, anak kita uruskan di samping orang kampung lah. Tapi yang mandi jenazah kita, abang long, abang nga, ucu ni 4-5 orang bergabung tenaga tu, jenazah ayah mereka mandikan. Ketika kafan, anak-anak kita yang uruskan kafan kita. Ketika sembahyang jenazah ni, jadi imam tu siapa? Abang long kita. Mungkin anak bongsu kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar ni semua kita bertanda kat dinding ni. Tuan-tuan nak macam mana agak-agaknya? Pasti nak yang kedua kan? Bila meninggal, kita nak tengok, kalau boleh tak tengok dah kita, tapi nak anak kita yang urus jenazah kita. Daripada mandi, kafan sampai solat kelihatan. Nak begitu ke? Ke tuan tak nak ni? Nak tuan-tuan. Apa kata kalau kita ada lelaki sampai 8 orang? Anak lelaki sampai 7 orang, 6 orang lelaki, yang perempuan 3-4 orang, 10 orang anak. Allahu Akbar, tak payah panggil orang lain. Anak 7-8 boleh bergabung tenaga. Lelaki 6 orang boleh bergabung tenaga urus jenazah ayah yang meninggal dunia, mak meninggal dunia. Betul. Itu saya boleh buat. Daripada soal mandi,
Sampai solat jenazah, sampai dia lahat. Itu imam hanya pantau tengok saja. Orang kampung datang sama untuk meramaikan sembahyang, tapi anak uruskan. Ataupun kita nak, bila yang meninggal, anak kita pun kata, Haji Imam buatlah. Saya ni tak ada masa nak urus jenazah ayah saya bayar. Berapa kata Imam nak? 4,000, 5,000. Uruskan Haji Imam. Anak kita masa tu nak dekati mayat ayah pun tidak. Dari jauh, tengok dari jauh. Maksud Imam, dah selesai ke belum? Lambat ni saya, dia nak balik kumpul ni. Sampai yang lahat pun Imam yang turun, anak-anak dari jauh tengok. Yang betul tu ayah sedang lewat yang lahat, anak malboro tak ambil lagi. Dia kesal okok dikubur. Anaknya. Anak si mati tu. Tuan-tuan kata tak berlaku, saya nampak dah dengan mata kepala saya. Imam. Saya cakap sebab saya ada pengalaman dah. Dah banyak kes tuan-tuan. Saya dah menangis. Bila sampai tahap ada sepuluh sejak masjid minta, diminta ustaz tolong imamkan jenazah ini. Ustaz kenal orang sebab dia hadir ceramah ustaz. Bila ustaz datang jawab, dia ada kat depan sekali. Dia meninggal dunia. Ustaz free dah. Sekarang pergi. Sebab saya bila dia ajak macam ustaz akan pergi. Walaupun sejak jauh tu payahlah, tapi yang mampir. Saya pergi tuan-tuan. Bila saya minta imam jenazah solat semua selesai, saya belum imamkan solat, saya tanya Tuan Imam, mana anak-anak si mati ni Tuan Imam? Saya tak kenal sebab bukan kampung saya, kampung orang. Cuma saya diminta imamkan solat jenazah. Hormatinya kepada si mati yang belum mengaji dengan saya. Saya tanya Tuan Imam, mana anak-anak dia sebab saya tak kenal ni. Tuan Imam isi kat saya, ustaz minta maaf, anaknya ada kat luar masjid. Anak-anak tak luar masjid. Saya kata, kenapa Tuan Imam tak masuk? Ustaz, mana solat anak-anak si mati ni? Mana pernah solat? Mana pernah mengaji? Arti ayah nak yang meninggal tengah nak di solat itu, anak di luar sana. Luar masjid tunggu, bila dah selesai. Saya kata, tapi sebenarnya. Sebenarnya. Sebab saya kata dalam hati, ya Allah, terlalu sedihnya si mati ini. Kerana anak-anaknya seorang pun tak masuk untuk solat jenazah. Tuan-tuan nak macam tu kan? Saya yakin tuan-tuan tidak nak macam tu. Betul tak? Kita nak anak kita memimpin solat jenazah, memimpin urusan jenazah, sampai peringkat mandi itu, anak kita yang akan bersihkan badan kita, disapunya muka kita, dibersihkan betul. Anaknya bukan anak orang lain, anak si mati. Barulah kita rasa bahagia kita mati tuan-tuan. Tapi nak dapat anak-anak macam tu, kalau anak ilmu tidak ada, dapat kata tak dapat apa kita nak. Yang dapat adalah anak tadi ada ilmu, walaupun dia engineer bergaji 30 ribu sebulan, dia arkitek gaji 60 ribu sebulan, dia usahawan terkenal juta sebulan, juta sudah dapat. Walaupun dia begitu, bila ilmu ada, kita tak bimbang. Engineer kah dia? Bila ilmu ada, kita tak bimbang. Ayah mak tak bimbang. Sebab apa? Anaknya walaupun engineer, ilmu ada dalam dada. Solat tak tinggal, iman dalam dada. Sembahyang tak tinggal, masjid tak tinggal. Ceramah dia dengar, kitab dia baca. Jangan bimbang. Relax. Tapi nak sampai tak bukan mudah tuan-tuan. Sebab itulah hari ini, kalau tuan-tuan letak ukuran ni sekarang dalam diri tuan-tuan, sekarang letak ukuran, kalau aku mati malam ni, anak aku ada 4 orang lelaki, anak perempuan 4 orang, 8 orang ni, kalau aku mati malam ni, agak-agak mereka urus jenazah atau tidak, ataupun imam masjid uruskan, ataupun kampung uruskan. Tuan-tuan, bukan kerja main-main. Jadi saya sebutkan tadi sebab itu cabaran kepada kita. Cabaran kita ialah ilmu. Dan ilmu satu perkara yang paling penting, dia pembuka rahsia hidup kita. Dan ilmu satu benda yang tak akan pernah sama sekali terhenti dalam hidup beragama. Satu-satu kerja yang tak ada pensyen, cari ilmu. Satu-satu kerja yang tak ada pensyen sampai bila, ialah cari ilmu. Cari harta, pensyen. Kita macam mana pun sehat walafiat, masuk 60 tu imam kena berhenti lah.
Sebab kita tahun depan nak rencin, tapi nampak macam baru 45. Okay. Saya dah rencin lah awal. Pencin 53 tahun lepas. 7 tahun lagi patut kerja, tapi tak larat dah. Pencin awal. Tapi nak cerita, kita dalam urusan dunia ini, baik harta, makan, minum, bila semasa kena pencin. Sampai 60 kena berhenti lah. Kadang-kadang bukan 60 pun, kerja kita jual nasi lemak, buka gerai makan di jalanan contohnya. Satu hari kita pencin juga, dah letih, tak pernah lerak, tak pernah larat, tak pernah kerja, kena berhenti. Tapi ilmu tiada pencin. Ilmu ini sampai mati kita kena belajar. Walaupun kita terlantar lagi, terlantar, tak bergerak, kena belajar ilmu juga. Apa tidak? Apa caranya? Ialah masa terlantar, bukan ke masjid dah, tapi tetap kena ada ilmu. Sekurang-kurangnya, Quran kena baca. Tasbih, tahmid kena sebut. Itu ilmu tu. Itu ilmu. Dalam terlantar akal itu boleh bangun, orang tolong bangun kita ke tandas, tapi kita masih ada akal yang waras, teruskan ilmu dicari. Pagi-pagi, banyakkan doa. Petang-petang, banyakkan baca Al-Quran. Malam-malam, angkat tangan tak ada ke langit. Itu semua ilmu tu. Apalagi kalau kita boleh bergerak, umur dah 65, boleh ke masjid. Umur 78, boleh ke surau. Umur 83, boleh berjemaah di subuh, zuhur, asar, berjemaah. Kena! Sebab ilmu tiada pencen. Tuan-tuan, patutlah hari ini bila ada orang yang tak nak mengaji, yang tak nak belajar, yang tak nak cari ilmu, tak nak dengar ceramah ni tuan-tuan, saya kira orang ini orang yang paling duka cita, paling malang dalam sebuah kehidupan. Paling malang. Nak kata ilmu tak ada, surau tiap malam. Contoh tadilah, sebulan kita berlari ceramah 65 ceramah. Malam ni fiqah, malam besok tajwid, malam tulat tafsir, malam besok malam tulat. Lepas tulat, tuli. Aja tak dengar tu. Malam keempat pengajian tasawuf, malam kelima pengajian apa ni tentang ilmu syariat. Malam tu tidak ada. Nak kata tak ada, ada. Yang dekat ada, yang jauh ada. Yang paksa pandu kenderaan setengah jam ada, yang selang rumah pun ada. Tuan-tuan, nak kata ilmu tak ada, ada. Tinggal lagi, nak tidak nak. Ini cabaran kita tuan-tuan semua. Suatu lah saya sebut pada tuan-tuan malam ini, penuh keinsafan dengan ilmu sajalah jaminannya Allah akan buka kepada kita laluan ke mana? Ke syurga insyaAllah. Kerana orang-orang dalam syurga, orang berilmu. Orang yang cari ilmu adalah orang yang akan Allah buka jalan ke syurga. Satu hadis Nabi SAW boleh kita jadikan sebagai panduan pegangan. Boleh ingat segera malam ni. Tak boleh ingat yang bahasa Melayu, ingat bahasa Arab, tak ada masalah. Pokok payah ingat Melayu, ingat bahasa Arab. Satu hari Nabi sebut kepada kita, dengar betul-betul tuan-tuan, ini ilmu ni. Dia kata ilmu ni. Itulah sebab ceramah ni, ilmu. Dengar ilmu, dapat ilmu. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat tentang ilmu dan jalan ke syurga? Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannati. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berada di jalan mencari ilmu, Allah permudahkan jalannya untuk masuk ke syurga. Nabi berjanji. Nabi janji. Dan Nabi tak berdusta kepada kita. Nabi tak berbohong kepada umat baginda. Kata Nabi, siapa yang berada di jalan ilmu, Allah permudah jalannya untuk masuk ke syurga di padang mahsyar nanti.
jelas terang benderang suluhan ilmu, suluhan ke pintu syurga Allah Azza wa Jalla. Ilmu bertambah hari demi hari, suluhan ke syurga makin jelas, makin terang, direct ke syurga Allah Azza wa Jalla. Artinya mafhum mukhalafahnya mudah. Bila ilmu tak ada, jalannya terang ke. Sebab bila orang ilmu tak ada, dia mudah buat jahat, dia mudah buat dosa. Bila buat jahat dosa, maka neraka memanggilnya. Buat sampai dekat atas sini ke sambut raya haji ni, tuan-tuan, tuan-tuan, puan-puan semua. Jadi saya nak kena sebut ini sebab sengaja untuk penuh keikhlasan. Biarlah malam ni tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan dalam keadaan berbekas di hati. Saya nak cakap lebih dalam cerita-cerita yang agak tinggi sangat, saya pun tak mampu nak cakap. Saya nak bercakap dalam level yang saya fikir saya mampu bercakap, dan saya nak ajak tuan-tuan dalam kemampuan yang boleh tuan-tuan buat. Itu kita harapkan pada malam ini. Saya sekadar menyambung lisan lidah Nabi saja. Sebab saya pun bukanlah orang yang faham sangat, tapi bila saya baca hadis Nabi, saya belajar tentang Quran, inilah yang saya faham, saya boleh sampai pada tuan-tuan. Sebab saya tahu, saya dan tuan-tuan, kita tak ada beza walaupun seinci, melainkan kita semua makhluk Allah Bakar. Allah melihat saya dan tuan-tuan bukan dalam perkiraan pangkat harta warna kulit. Allah melihat saya tuan-tuan dalam suasana siapa paling bertakwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu, kata Allah, attaqakum. Siapa paling bertakwa? Siapa paling ada ilmu? Siapa paling beramal? Siapa yang beribadah? Siapa yang jaga Allah penyambungan? Siapa tambah agama dalam hidup? Itu orang paling bertakwa. Allah tak kata dia ada pangkat, dia ada harta, dia cantik, dia macam-macam. Tidak ada. Ini kekuatan kita. Sebab dalam hidup ini kita berbeza kerana kita nampak pangkat tu bukan betulan. Hari ini tuan-tuan, masalah macam kita ialah kerana kita nampak kekuatan kita kerana pangkat, kecantikan, rupa paras, harta benda. Itulah menjadi fokus kita. Tuan-tuan hormat pada orang kerana apa? Biasa kerana pangkat, kerana harta, bukan kerana agama. Ini moral kita yang tak betul lah ni. Waktu bila kita hormat orang yang pangkat, kadang-kadang kita dahulu yang itu tinggalkan agama dan iman. Orang jadi berebut kan harta pangkat dunia, orang tak berebut iman dan agama. Contoh paling mudah, tak payah jauh kadang-kadang. Ni malam ni kebetulan ni, kebetulan ni, alhamdulillah malam ni malam raya, kemudian tak ada program yang lain. Cuba kalau malam ni Malaysia dan Thailand final sukan, si siapa nak emas pelak ni, agak-agaknya berapa ramai yang hadir malam ni. Contoh ni, contoh tak apa, contoh malam ni, kata di malam ni malam final Malaysia Thailand, siapa nak rebut emas sukan si tu imam tak balik, tuan-tuan. Tu imam peminat Thailand rupa-rupa ni, contoh. Tuan-tuan, bila aku separuh jalan, separuh ceramah, dia tengok jam, bila ceramah ni nak tamat ni. Dia peminat setia Malaysia, dulu kini selamanya. Ia bukan bergurau ni, tuan-tuan. Ini pertemuan yang berlaku di masyarakat. Dan Nabi dah sebut dalam hadis yang sahih, kekuatan untuk mengajak orang pada kejahatan merupakan yang lebih terbuka daripada orang mengajak kepada kebaikan. Nabi dah sebut hadis bagi kita salam. Kekuatan ajak orang pada benda yang tak baik lebih kuat daripada benda baik. Kalau kita ini ada pertemuan, kalau siaran-siaran TV sekarang ni, orang boleh sebut berapa ramai sangat orang nak menonton halaqah TV 9, berapa ramai orang menonton da'i TV 3, berapa ramai orang menonton kuliah Al-Kuliah TV 3, contohlah itu siaran media lah contohnya. Berapa ramai orang nak menonton dan ustaz TV 9 belak-belak pagi,
daripada menonton macam-macam filem di tiap malam. Filem sekarang ni macam cendawan tumbul penghujan. Macam-macam cerita, nama-nama pergerakan peribadah sebut. Nama-nama tajuk tu. Dengan bintang-bintang yang baru muncul, anak muda baru muncul. Berubah siaran di tiap malam, semua TV. Berbagai mana kenal yang tu. Tak percaya, tanya para muslimah kita. Dia lebih kenal Mr. Suri Pilot lebih pada kenal Halakah TV 9. Halakah TV 9 sekarang sedang bersiaran. Dan terakhir insyaAllah bulan 9 terakhir ini akan habis siarannya, diganti yang baru. Siapa boleh sebut siapa panel sekarang sedang beraktivis 9 tiap minggu-minggu? Panel tetap TV 9 sekarang tahu ini terlepas saya dengan sekian-sekian orang. Tahu dia seorang, siapa boleh 9 masa boleh sebut? Tuan-tuan, dia siapa sebut dia? Dia seorang, minat boleh tak minat? Ya tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan tak saya tersebut ini, semua tahu. Tapi dia tanya masyarakat di luar sana, siapa tokoh dalam TV 9 yang cakap Halakah tidak ilmu? Macam tuan jawablah, Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Ini orang agama, seorang doktor perubatan, ilmunya tinggi. Arab boleh, Inggeris boleh, bacaannya tinggi, hebat orangnya. Bapak apa tahu? Tuan Haji Alhamdulillah dia tahu. Tapi dia tanya anak-anak muda remaja kita umur 12, 13, 21, 20, kenal? Tak kenal tuan-tuan. Tapi tanya dia, siapa pemenang anugerah juara lagu AGL? Yang ke 20 berapa sekarang AGL? Timang tak tahu. Alhamdulillah selamat. Timang kata ke yang ke 28, Al-Kompon, dia follow ni tuan-tuan. AGL dia masuk umur 28-29 tahun ni. Tanya anak muda kita, dia tahu betul siapa pemenang anugerah AGL tahun lepas. Dia bersebut pelakon mana, bintang mana. Ini semua tuan-tuan bukan cakap kosong. Nak lambang tuan dunia sekali ni, kita nak selamatkanlah tuan-tuan semua. Ni anak-anak muda kita ni. Saya tuan-tuan dia cakap ni, saya akan nampak wajah anak-anak kita. Ni anak-anak kita macam umur 7, 5, 6, timbul sikit. Dalam 4 tahun lebih kuat ni. Atau 3 tahun lebih kuat, tuan-tuan. Anak kita di rumah sana. Tara mana ilmu yang mereka miliki untuk hadapi situasi yang menanti depan masa depan mereka. Justru tuan-tuan, ini tak ceramah lagi tu. Baru intro. Itu dia punya pembuka ceramah. Dah masuk 35 minit. Kita jadi seluruh suku tadi kan? Kita nak ambil masa lah tuan-tuan. Soal makan biar ya? Saya tak makan pun saya akan buat balik insyaAllah malam. Tak apa lagi muka ni tuan-tuan. Tak apalah, saya tadi bukan nak bercakap kosong, bukan nak mengepek, tidak. Tapi saya nak ajak tuan-tuan satu patah bicara saya malam ni. Tolong cari ilmu dan tolong belajar ilmu. Tolong dekat dengan ilmu. Waktu yang penat macam mana, ini kerja asas kita beragama. Jawatan tuan-tuan, belajar ilmu. Sabar ada, sabar mati. Kerana dia mati, kena ada ilmu. Nak bawa kepada Allah dalam hidup di padang mahsyar, kena ilmu. Lain tak jadi. Sebab ilmu akan buka hati kita. Jadi, tuan-tuan, taraf tuan-tuan sekarang belajar ilmu, tolonglah, letih, penat, susah macam mana, ambillah masa. Ada pengajian, hadir. Ada kuliah, datang. Ada jemaah, hadiri. Mudah-mudahan. Bila kita mati, pada bila-bila masa, kita mati dalam rahmat Allah dan kasih sayangnya, bukan kebencian Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tuan tajuk malam ini. Aidul Adha dan pengorbanan. Yalah, saya pun bila tajuk diberi pada saya kena selesaikanlah. Yang berbaki-baki tajuk yang lain itu kita tengoklah bila saya tidak sambungnya, serahlah bila-bila. Tidak tahun depan, 2 tahun lagi ya. Dia ceramah ini satu suara saya lebih suka datang 4 tahun sekali. Datang setiap bulan tak boleh, dia setengah suara boleh pergi. Tapi dia jauh ni 4 tahun sekali. Cuma saya bimbang, saya ada lagi, Tik Imam dah tak ada, itu saja. Ataupun saya masih hidup, Tik Imam dah pergi. Ataupun saya masih bernafas, iman dah tak ada, contohnya.
Jadi itu imam saya mandi bila ustaz mati. Contoh ya lah, contoh. Baik tuan-tuan. Sekarang ni alhamdulillah, saya sebut sepatah pertuan pada malam ini, alhamdulillah kita masuk ke bulan yang berkat. Kita punya perjalanan hidup tuan-tuan, hari demi hari, ke hari demi hari, ada barakah insyaAllah. Sebab Allah SWT, Dia sayang kepada kita dengan pelbagai bentuk kesayangan dan kelebihan. Terutama pahala. Dalam seminggu, hari Jumaat, hari yang afdal. Bukan afdal, hari yang terbaik daripada hari yang lain. Pada Jumaat, dia nama Sayyidul Ayyam pemulu seminggu. Ibadat kita bertambah, pahala kita buat kelebihan. Banyak Jumaat ini. Dengan Quran baca, kita sekadar rumah, kita zikir tasbih, pahala banyak nanti Jumaat. Hari lain pun ada kelebihan juga. Isnin Selasa itu ada kelebihan. Tapi Jumaat dianggap pemulu seminggu. Kita nak zikir tasbih, tahmid, menangis, taubat, buatlah sebanyak-banyak Jumaat. Kerana itu pemulu seminggu. Dalam setahun ada pula bulan-bulan Allah bagi kelebihan. Kita hanya tahu biasanya bila bulan Ramadhan. Ramadhan betul itu, tapi tak pernah betul. Betul tapi kurang betul. Ramadhan betul, satu bulan yang penuh kelebihan sepanjang setahun, mengatasi bulan Muharram, Safar dan seumpama. Betul, Ramadhan itu bulan yang paling lebih pahala. Sebab bulan itu bulan puasa, bulan bertarawih, bulan bertaubat, bulan baca Quran, bulan sekerajaan-kerajaan lah. Tuan-tuan boleh tahu. Dan masyarakat kita, saya tak susah hati bila Ramadhan. Saya susah hati saja satu je, kok surah runtuh tu je. Lain tak bimbang saya. Saya bimbang kalau Ramadhan masuk, kok surah runtuh sebab apa? Orang ramai sangat sekali masuk tu. Yang patut masuk 500, datang 2,500 orangnya. Surah tak uzur, itu bimbangnya. Sebab apa? Orang tahu kelebihan Ramadhan. Bila masuk hari pertama Ramadhan, first Ramadhan, boleh tengok tuan-tuan. Boleh tengoklah kereta sampai 2 kilometer. Hari pertama Ramadhan. Dan kereta tu pula kadang-kadang yang kecil besar pun habis. Satu kereta Viva tuan-tuan, Viva tu isi bukan 4 orang, 8 orang. Mak, ayah, 2 orang, anak 6 dia masuk dalam kereta Viva sebab nak kejar sembahyang tarawih malam pertama. Macam tak percaya ni tuan-tuan. Penuh. Alhamdulillah lah. Sebab dia tahu kelebihan Ramadhan. Tapi saya lah, bila masuk minggu pertama, minggu tadi, masuk hari ke-7, tinggal 6 orang. 6 lagi go syahid. Tinggal mak ayah, anak 4 orang belakang. Masuk hari ke-13, minggu tadi, tinggal 2 orang. Mak ayah, anak-anak syahid ke jalan. Makin kurang dah. Masuk hari ke-16, ayah bawa Honda Cup. Dia seorang-seorang dah. Isteri tak bawa lah. Bawa Honda Cup lah. Masuk hari ke-25, ayah pun tak panggil dah. Saya pun huyu. Ini bukan berlaku di air hitam. Pucung air hitam Johor. Belum pasangan jauh air hitam juga tapi Johor. Kadang-kadang tak selesai masalah juga kita ni. Kita kejar kelebihan Ramadhan di awal-awal, di hujung-hujung, surah dah makin mengecil. Surah makin kecil. Padahal surah besar tu juga, tapi makin mengecil sebab dia makin kurang. Tapi nak cerita orang kita faham Ramadhan lebih ni keramat, memang penuh. Mana tak penuh, kemah dah pasang keluar. Alhamdulillah, tapi saya tak kekal. Sebab nampak Ramadhan, Syawal, Laibul Huyuk. Patutnya, falsafah Ramadhan kita akan bawa dia sampai bila-bila pun macam tu gara kita. Kerajinan Ramadhan rajin pada bulan Syawal. Rajin berjemaah Ramadhan, rajin pada bulan Zulkaadah. Tapi tak apalah. Ini masalah kena selesaikan, Tuhan kena usulkan. Kau mana kita kena selesaikan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab nanti Allah akan tanya, kamu ni Ramadhan rajin, Syawal tak rajin sebab apa? Jaga, jawab. Ya, ada soalan macam tu. Tapi tak direct macam tu lah. Tapi ada soalan yang mirip macam tu, Allah akan tanya kita. Mengapa kamu rajin satu ketika, marah satu ketika? Kata soalan macam tu. Satu lagi tuan-tuan, sebenarnya dalam setahun ini, Allah sayang kepada kita, dia beri bulan
الحجه هنا. Satunya dia hijrah dari tuan-tuan. Kelebihannya lingkungan sama dengan bulan Ramadan. Terutama 10 hari pertama Dhul Hijjah. Sabtu hingga 10 masa malam bersama hari Tashrik. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Wal-fajri wa layalin ashrin wa syafi'i wal wadi. Quran sebut demi waktu fajar yang indah dan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Allah bersumpah antaranya bulan Dhul Hijjah 10 hari pertama adalah hari-hari berkat. Berkat, hari menambah pahala. Apa saja amal solat kita buat, kita baca Quran, kita berzikir, kita bertasbih, jaga solat, jaga sembahyang, yang fardu, yang wajib, yang sunat, qiyam, tahajud, duha, macam-macam, duqa, terus duqa, rumah, kita beristighfar, macam-macam amal solat, ada kelebihan di 10 hari pertama Dhul Hijjah. Tetapi sayangnya, ramai orang tak sedar tentang hal ini. Tak berlumpur macam ilmu kerja Ramadan. Satu bagi saya, tuan-tuan, yang sedar, tuan-tuan beruntung, alhamdulillah. Saya pergi satu masjid hari 9 Zulhijjah, hari Khamis ini, puasa, semua tuan puasa, buka puasa di Masjid Ar-Rahimiyah Kelam, depan hospital Kelam tu, depan hospital macam besar tu, dipanggil apa tu, Masjid Ar-Rahimiyah tu, dia panggil jalan tu, apa nama tak ingat, tapi depan hospital tu. Kata tu imam, kursi surau, kursi masjid, kuasa dia katakan saya, kami daripada hari pertama hingga 9 petang tu, tetap petang, buat majlis buka, puasa, iftar, jamai. Setiap hari, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Saya pergi hingga 9, saya dah alfah tu lah, puasa, buka puasa. Kami tiap hari, qiyam mulai tiap malam. Walaupun tak lama pun, tapi alhamdulillah, ada yang hadir tahun malam minggu. Malam biasa pun datang, kira mulai. Nak cerita tuan-tuan, ada pihak yang sedar, ada pihak yang tak sedar. Betulah saya minta lepas pada dia tuan-tuan. Kalau siapa kalangan tuan-tuan, minta maaf saya kata macam tu, kalau-kalau saya kata. Kalau ada kalangan tuan-tuan selama ini, tidak memahami dan mengetahui tentang kelebihan Dhul Hijjah awal-awal saja ini, tolong ambil cakna balik untuk kita fahami untuk tahun mendatang. Kalau umur panjanglah, tak panjang macam mana kalau umur kita panjang lagi tahun akan datang. Manapun, kalau bolehlah 10 awal Dhul Hijjah ini, 1 hingga 10, 1 hingga 9 lah, lebih tepat 9 Dhul Hijjah, perbanyakkanlah puasa sunat. Boleh hari-hari alhamdulillah, tak boleh hari-hari pun, cuba dapat Senin Khamis termasuk hari 9 Dhul Hijjah. Perbanyakkan tahajud tiap malam, jam awal pagi bangun pukul 5.52 subuh, pukul 5 ada di atas surau, ataupun ada di atas sejadah, tahajud, rukuk dan sujud, minta kepada Allah keampunan, dengan tak air mata menangis, minta taubat kepadanya, minta doa kepada anak isteri kita. Sedekah banyakkan pada hari terawal 10 Zulhijjah. Mana-mana masjid nak derma kita sumbangkan sebanyak kita mampu. Zikir tasbih kita panjangkan, salawat kita banyak. Tolong tuan-tuan. Dan masuk 9 Zulhijjah, jangan tinggal puasa Arafah itu. Saya sebut ini, kalau tanpa, kalau tuan dah kuat, alhamdulillah syukur banyak-banyak, kita doa, moga berkekalan akan datang. Kalau belum, kalau ada yang cuai, abai, ataupun buat tak tahu, tak reti, tak faham, saya minta tuan-tuan, tolonglah. Sebab ini adalah suatu markah yang paling tinggi kepada kita. Nabi SAW ajar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in supaya hidupkan ibadat 10 hari pertama Dhul Hijjah ini. Dan kemuncaknya adalah semalamlah, iaitu sambutan Idul Adha Al-Mubarak, hari raya korban. Pengorbanan kita paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla bila kita mampu untuk mengorbankan binatang ternakan sekali dalam setahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila berkorban ini, saya yakin majoriti orang kita dia faham.
tapi ada juga yang masih belum memahami kelebihan korban ini. Tuan-tuan, puan-puan semua, sepatutnya ibadah korban ini, ibadah kita tak tinggal saban tahun. Walaupun dia bukan amal yang wajib dan hukum fiqah syafi'i bukan tak kata wajib, Quran pun tak kata mesti wajib buat, tetapi ulama bincang detail hal ibadah korban yang ulama berkata suatu sunnah yang dituntut yang tak patut ditinggalkan dalam apa keadaan. Maknanya usaha kena ada, usaha kena ada, usaha kena buat. So ini pelambangan paling besar sekali. So dalam hidup ini tuan-tuan, pengorbanan kepada Allah suatu rezeki kepada kita. Allah nak minta kita korbankan waktu, tenaga, masa kepadanya. Itu hakikat dalam beragama. Allah minta kita korbankan apa kita ada kepada dia. Tapi kepentingan untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak ada kepentingan untuk dia. Tapi bila tuan-tuan korbankan hidup kerana dia, siapa untuk? Allah ke? Tak, kita. Tuan-tuan korbankan, saya ini contoh mudah, korbankan masa datang mengaji kat masjid malam ini. Daripada maghrib jam 7.21, jam 7 dah ready ke masjid. Duduk masjid sampai jam 10.30 malam. 3 jam di masjid contohnya. Korbankan apa tu? Korbankan mana? Masa rehat, masa menonton TV contohnya. Pengorbanan kita 3 jam di masjid dengan ceramah semalam Jumaat ini untuk siapa? Untuk kita sendiri. Allah minta ketukur masa bukan untuk dia, untuk kita. Allah tidak ada apa kepentingan sebagai pengorbanan kita. Kita korbankan masa baca Quran sampai sejam ke, dengar ceramah sampai 2 jam ke, berfikir sampai 2 jam ke, kita rasa sampai berjalan pergi cari ilmu 2-3 jam, 10 jam. Kepentingan bukan untuk Allah Azza wa Jalla, tapi untuk kita, untuk pahala kita, rahmat kita, kebaikan kita, hati kita. Sebab Allah tiada kepentingan sedikit pun sebalik apa kita buat. Kita faham tu? Allah tiada tegak kerajaan kerana kita. Allah tak kukuh kuasa kerana hamba dia, tak tuan-tuan. Allah tidak tegak kuasa dan keagungan kerana hamba-hambanya menjadi orang baik, tidak. Allah berdiri dengan keesaannya. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat mohon bantuan pertolongan. Allah tempat kita mohon bantuan. Allah tak minta bantuan kita. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, tak diperanak siapa pun dia. Dia berasa dengan keesaannya. Walam yakul lahu kufuan ahad, tak ada sekutu bagi Allah dalam lentur alam ini. Dia terpilih alam siang, malam, pagi, petang, hujan, matahari, manusia, cakrawala, macam-macam ni. Allah tak ada kabinet dalam mengatur alam ini. Dialah segala-galanya. Bukan dengan kabinet, pasukan kabinet, menteri alam sekitar, sekian-sekian, menteri pertahanan. Tak ada. Allah dengan kuasanya, keesaannya mengatur alam ini. Ya? Bukan dengan sombong oleh Allah SWT. Kata Imam Al-Ghazali, mudah Imam Al-Ghazali, dia buat satu-satu perbandingan mudah. Mana-mana orang yang dia sombong, itu kata dia macam dia macam mana? Jadi yang tak nak beribadat, orang yang sombong. Orang tak nak beribadat, orang sombong. Sebab apa? Awak tak nak beribadat, seolah awak ni hebat. Allah suruh sembahyang, tak nak sembahyang. Allah suruh mengaji, tak nak mengaji. Seolah kita hebat, siapa kita? Itu sombong tak? Sombong. Sama dengan orang yang buat dosa tak nak bertaubat tak? Sombong tu. Berdosa punya. Buat dosa tak nak bertaubat. Kekal dalam dosa. Angkuh tak nak taubat, tak nak bertanggung dosa. Tak nak mengakui berdosa. Angkuh dengan tuan-tuan. Apa kata Allah Al-Quran? وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tak nak bertaubat, dia zalim kepada diri sendiri. Ingat? Patut kita kena ingat, Allah tidak pernah
minta kita korbankan apa kita untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Jadi ini hakikat yang kita kena tanam dalam dada kita. Segala kebaikan kita buat, segala pengorbanan kita hidup dalam hidup kita pasal untuk kita, untuk kita. Makin bertambah keimanan kita, bertambah kebaikan, bertambah keibadah, bertambah kemuliaan kita untuk kepentingan kita pada masyarakat. Tadi saya mulakan ceramah tadi dengan ayat surah apa tadi? Siapa ingat bacaan saya tadi? Buku mula-mula mukadimah tadi. Pertama surah Al-Ala. Tuan Haji ingat, Masya Allah Tuan Haji. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَّلَّى. Tadi saya baca mukadimah awal tadi, Al-A'la. Ayat itu tuan-tuan baca lama dah. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ وَسَوَّى. Di hampir-hampir pengunjung ayat, ayat 14-15 tak silap saya. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَّلَّى. Sesungguhnya kata Allah, beruntunglah, berjayalah orang-orang yang bersihkan jiwa raganya, dia ingatkan Tuhannya, dia jaga sembahyang solat. Nampak? Allah percaya kita hidup ini, kata Tuhan, dia jaga hidupnya. Siapa beruntung? Kamu beruntung. Kamu jaga solat, kamu beruntung. Tak jaga, tak kena. Kamu semua laku, kamu beruntung. Tak buat, tak kena. Arti semua itu untuk kita lah ke? Jadi orang yang tak jaga dengan Allah punya hubungan, orang itu sombong pada Allah Azza wa Jalla. Macamlah kata seorang ulama, tak silap ingatan saya, Imam As-Suyuti ke Imam Al-Ghazali juga. Dia kata apa? Dia kata, karena kita ini manusia sombong dengan Allah Azza wa Jalla, pertama, jangan hidup di alam bumi Allah punya ciptaan. Sebab kita bergerak siang, malam, pagi, petang, senja, dini hari, bekerja, cari harta makan. Dunia siapanya? Dunia mak ayah kita ke? Dunia keluarga kita ke? Tak, dunia Allah punya. Bangun, tidur, pergi kerja, pergi cari harta, makan, minum, macam-macam kita buat, beranak pinak, untung, rezeki, macam-macam. Dunia siapa ni? Kita pijak dunia, ha? Allahu Azza wa Jalla. Maka Allah beri pun, keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang, cari duit, habis kadang-kadang tenaga, dapat? Dapat. Duit dapat, harta dapat. Dunia siapa kamu ada sekarang? Ini kata tak salah Imam Al-Ghazali. Jadi Tuhan, kalau kau sombong dengan dia, keluar dari dunia Allah ini. Keluar. Cari dunia yang lain. Nak ke mana kita? Tak jumpa dunia lain lah kita, tuan-tuan. Artinya kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu kenal Allah sebagai Tuhan cipta, pencipta kamu dan makhluk dia, kamu tak angkuh dengan dia. Kamu tak angkuh dengan dia. Saya suka sangat buat cerita macam, sebab saya nak angkat diri saya, tuan-tuan, satu keinsafan yang tinggi. Tuan-tuan perasan ke tidak dalam hidup ini? Saya minta sangatlah malam ini kita bercakap ini secara hati kati, dan bila balik tuan-tuan renunglah fikir kembali apa yang saya cakap ini, di mana taknya kita dengan Tuhan. Allah punya rezeki tuan-tuan, kita memang kait dengan dia siang malam lagi petang. Hampir dekat tuan-tuan minum air ni. Air ni, walaupun air ni air kosong, bukan fresh orange. Ya? Kadang-kadang, baju ni sama belakang ni. Oh macam tu lah. Ejik masjid. Penceramah tak ada baju. Ya. Hadiah jubah ke, tak ada, tak apa. Setengah wajib tuan-tuan, bukan lagi air mineral lah. Fresh orange. Ha. Kopi pak lana. Ya. Panas-panas. Ha. Mohon mencadangkan. Ya. Tak payah pun. Ya. Segelas jawan tu, air kopi pak lana ke. Tapi kopi itu kena kurangkan gula lah tuan-tuan. Tuan-tuan, jawab penyakit kursus ustaz ni. Ustaz kadang-kadang umur 40, darah tinggi.
Omar tiga prima go out gaul. Omar yang puluh kecil manis. Kira muda lagi lah ustaz kita 30, darah tinggi acak-acak. Siapa yang beri penyakit pada ustaz-ustaz kita? Tuan-tuan lah. Pengusir lah pada utama. Jam ustaz nasi pukul 11 malam. Mi goreng pukul 10 malam. Pala kambing rudah tengah malam. Di canai pukul 10 malam. Ustaz makannya. Penyakit tak ada. Maka yang salahnya pengusir suara. Ustaz berpenyakit. Sekian dimaklumkan. Malam nak pertanyaan makan buat saya. Saya malam ni pun nasi tak sentuh. Saya akan makan lauk ni malam ni. Saya nasi memang 4 hari sekali. Nasi 4 hari sekali saya makan. Ni dah makan semalam, hari ni tak, esok lusa lah makan. Hari sini pun makan insyaAllah. Itu kerja, itu saya pun jaga-jagalah kesihatan sikit. Sebab ceramah nak panjang lagi. Ilmu tak banyak lagi ni. Hidup nak lama lagi kalau boleh lah. Nak tambah ilmu lagi. Tuan-tuan, ni kita minum air ni. Walaupun air mineral water biasa, bukan apa pun biasa, tetapi biasa macam mana pun kaitan rezeki dengan Allah tetap ada. Nak minum, saya nak minum semua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita minum dengan nama Allah, betul tak? Kita makan kejap lagi dengan nama Allah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kita dah kenyang, sendawa dah. Berhenti makan, nak baliklah. Pun baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dengan Allah kita kait kekenyangan kita. Alhamdulillah segala puji. Aku dah kenyang. Rezeki kau beri kepada aku. Nampak? Tuan-tuan dalam kau nak tidur malam ini. Nak lelakkan mata. Nak lelakkan mata dah pukul 12. Nak tidur lah. Belum tidur. Paling tidak tuan-tuan baca satu doa yang ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup aku mati. Kait dengan Tuhan lagi. Nak tidur tu nama Tuhan kita sebut. Awal pagi besok pukul 5. Pagi, jangan 7. 7, kau pun tak subuh dah tu. Jam 5 pagi kita bangun, belum subuh 5.52. 1 jam sebelum subuh kita bangun. Pun bila bangun tadi. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Kita buka mata saja, kita sebut nama dia. Sekali puji aku hidup balik pagi ni. Semalam dah mati pun, tidur tu dah mati lah. Nama Allah tersebut. Tonton bangun saja, takkanlah tiba di selamat tubuh. Di toilet dulu, nak basuhkan anggota badan, mandi, nak pergi semayang ni. Masuk toilet itu. Buka di toilet. Kiri punya langkah, baca doa lagi. A'udzubika minal khubthi wal khaba'ith minas syaitan rajim. Aku memberindung daripada mu ya Allah dan syaitan berjaya. Doa, maksud tanah doa, keluar tandas, ghufrana, dengan nama Allah aku mohon keampunan. Pakaian, masuk suara masjid ada doa. Tuan-tuan saya cerita, dalam hidup ini, mana waktu kita tak berdoa kepada Allah? Mana ada? Masuk tandas, masuk masjid, pakai pakaian, nak makan, minum, nak tidur. Semuanya dikait nama Allah. Sebab rezeki dia belaka. Saya boleh buka mata terbelik, baca pelik, pening, pejam mata, boleh rasa minum air sejuk panas, boleh bercakap, boleh bersuara, boleh bergerak, melangkah ke tanah toilet. Itu semua rezeki Allah belaka. Tiba-tiba ada orang ibadat tak nak buat. Kata Allah dia langgar. Siapa awak ni? Sombongnya Allah nampak. Inilah persoalan kata Imam Suyuti. Kalau kamu hidup kadang tak terbelak, cuba keluar pada dunia Allah. Keluar jalan yang lain. Planet Marikh lah. Planet Tuhan juga. Tak pernah, aku tak ada kemulidah pun nak berada di planet apa? Marikh. Tuhan pun juga planet dia. Alam juga warna, dia warna macam mana pun, nampak dia belakang. Jadi, di mana kita tuan-tuan? Satu pengorbanan ini besar sekali. Saya kaitkan sikit lagi. Dah habis pukul 9 malam. Ceramah ni tuan-tuan, kukuk mana pun.
sejam tu kira cukup-cukup memadai dah. Ketua biasa sini ceramah sejam, dua jam setengah ni. Kita tak yakin tuan-tuan boleh tahan dua jam setengah. Sejam tuan-tuan memang cukup lama dan sesuai untuk berhenti. Program TV pun, ceramah agama pun satu jam je. Cuma sekarang ni TV 9, dia buat satu jam setengah. Dia ustaz, itu dalam suasana keperluan dia. Kalau sejam ceramah tuan-tuan, orang sesuai. Tapi kalau masuk sejam lebih, orang mula gelisah. Kena pula makanan dah ready. Dia nampak muka ustaz makanan, muka ustaz makanan. Muka penceramah nampak macam daging lembu je. Itu payah. Dia kokok sejuk. Itu payah tuan-tuan ya. Setelah pula kecuali macam ni, penceramah tak ada masalah. Duduk di meja ni. Ini saya tak ada masalah tuan-tuan ni. Kaki boleh bergerak lengur langsung tak rasa ni. Sebab kaki runjung ke bawah. Penceramah tuan-tuan. Duduk macam tu. Pegang lidah. Pukul kaki, pukul poho. Pegang betis. Tayar awal di akhir. Tuan cik depan kita, 4 kali dah di akhir. 4 kali di akhir tuan-tuan. Dulu, tadi, duduk sela. 4 di akhir dah. Lengur tuan-tuan. Yang muslimat semua tahu, yang kat dinding itu 4 kali dah pegang itu kebas. Tuan-tuan, sebelum tuan mengamuk saya berhenti insyaAllah. Jadi kesimpulan saya, simpulannya bila sebut tentang Idul Adha, dia pengorbanan. Yang paling utama ialah kita sambut dalam suasana membesarkan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kita sebut dengan pengakuan yang penuh ikhlas. Allah Maha Besar, Allah Besar, ya Tuhan dengan Allah Azza wa Jalla, Allah tanpa kita bertegur, bermohon, merintih dan sebagainya, ya Tuhan dengan Allah Azza wa Jalla. Satulah saya nak tanam dalam jiwa saya tuan-tuan semua, bercetam itu, tolonglah dalam ini kita kena ada pengorbanan. Pengorbanan binatang ternakan yang tuan tumbang pagi tadi. Korban bila pagi tadi? Pagi tadi, berapa ekor? Berapa ekor? Dua ekor setengah. Ada setengah? Kok mana setengah ekor ni? Sudah, tuan-tuan. Saya tak kenal lagi ni. Imam kita buat kejutan besar ni. Dua ekor setengah? Setengah tu macam mana ya? Kepala tak ada? Oh, kambing. Oh, bahasa imam tinggi. Saya ingat lembu kepala tak ada. Ya? Kepala tak ada, cacat dulu. Tak boleh, tak sah tuan-tuan. Kaki cacat pun tak boleh. Baik, tuan-tuan. Yang kita korban lembu satu bahagian, kambing seekor dengan harga 1,000 ke, satu bahagian lembu dengan 50 ringgit contohnya. Itu sekadar pelambangan yang tak ke mana-mana, melainkan, saya buat melainkan, kita benar-benar hati kita tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya, kan sekadar kita keluarkan RM600 tahun, tapi kita boleh korban lembu satu bahagian, tapi kita tak boleh korbankan masa untuk Allah. Semayang pun jangan-jangan. Kita tak boleh korbankan masa untuk cari ilmu, ceramah pun tak datang. Kita boleh korbankan sifat yang buruk dalam hidup kita, sifat buruk banyak sangat, suka terajam isteri, pukul isteri contohnya. Sikit-sikit bala isteri penumbuk solong naik ke muka. Sikit-sikit bala isteri tangan ni cepat sangat pukul muka isteri. Contohnya, bukan wasi-wasi baik belaka, suami sini baik belaka. Ni suami belah-belah tu, air hitam dua. Air hitam dua lagi kena. Yang mulutnya kan tak ada insurans. Maki itu kira-kiranya, keluar je, semua keluar. Menantai ni, bengong, celaka. Maki ke anak kadang-kadang tak ada. Tak ada insurans. Sifat-sifat luar macam ni kita nak korbankan sama tuan-tuan. Tak murah kita nak korbankan binatang terkait pada raya, panggil raya korban nama tujuh puluh ringgit semustawak. Tapi kita punya akhlak tak terkorban lagi. Balik-balik bawa satu bahagian lembu tu nama tujuh puluh tu ke pagi raya, panggil raya terlepas korban, balik-balik pukul 12 hari sampai rumah mati isteri terus. Baru korban lembu tinggal 619 setahun tu. Balik rumah, sampai rumah, relax sekejap, maki isteri. Sebab apa? Lama masak. Menata ni, dia orang Kelantan. Menata ni, isteri dikatakan menata. Sebab apa? Lambat masak. Boleh jadi masak sup, tak boleh masak.
korban dah dalam 150 terperangai buruk tak terkorban lagi mencarut marah maki. Contoh ni minta maaf tuan, orang macam ni sempurna tak korbannya? Tak sempurna, tak sempurna. Maka pasal korban kita korbankan semua, bukan tak lembut tumbang, tumbangkan semua. Mana akhlak yang tak betul kita tumpangkan, kita bina akhlak yang bau, hidup yang bau, jiwa yang bau, itulah kita harap. Inilah pengorbanan sebenarnya. Kita tak nak lembu kita tumbang ke syurga, tua lembu tak dapat ke syurga, lembu-lembu pun tengok ini dulu dia korbankan aku, lembu bye-bye ke syurga, tuanya diri kat itu neraka. Ini bukan korban. Saya lebih sebut lembu-lembu korban ini, lembu ini adalah mulia. Mulia Allah bangkit nanti dengan aslafiha wa asy'ariha. Lembu-lembu kita korban bagi tadi tuan-tuan, Allah bangkitkan semula dengan kulit bulu-bulu sekali. Bukti sahab kita. Saya bimbang lembu-lembu kita berdiri masuk syurga. Dia pun tengok dulu itulah orang yang korbankan aku. Aku 3 jam terlentang, kena sebelahnya pukul 10 terlentang 7 lagi. Tengok tuan lembu diheret Allah ke neraka. Sebab apa? Korban lembu nombor 1, tetapi tak nak korbankan akhlak buruknya. Menipu, berbohong, berdusta, kata ke orang macam-macam, kata ke anak macam, pukul anak tanpa sebab. Contohnya, contoh-contoh kita nak macam tuan-tuan. Patutlah ibadat Ramadan, ibadat korban adalah suatu falsafah untuk menumbangkan segala-gala yang tidak baik dalam hidup ini, insyaAllah. Barulah ibadat korban kita ada maksud yang tersirat, sebab apa yang tersurat. Tuan-tuan, yang terakhir, terakhir tuan-tuan, sabar ini dari mana-mana ke rencana selesai. Tuan-tuan, yang terakhir sekali, saya tinggalkan satu cara boleh tuan fikir balik. Di mana aku dengan pengorbanan yang aku dah buat ini? Besar sangat ke pengorbanan? Kambing seko 1,000, 10,000. Apa ni lembu nak 80 ringgit? Besar sangat ke? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah uji dengan korban apa? Anak, korban nyawa lah tu. Nyawa lah tu. Nyawa lah, manusia, anak. Ibrahim sanggup buat ke tidak? Sanggup? Tuan-tuan dah malu Quran pusat surah As-Safar. Falamma balagha ma'a sa'ya, bila sampai peringkat Ismail dah remaja, boleh bercakap dengan peta, habis berbicara bertolong ayahnya. Lalu Ibrahim, Allah mimpikan sebeli anak. Allah uji Ibrahim, Ibrahim sebeli anak kamu sendiri, sebeli anak kamu dimimpikan oleh Allah dalam tidurnya. Dan mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu. Tuan-tuan, jangan main-main. Koko ada malam ni balik mimpi sebelah anak. Besok pagi bangun isteri yang abang seolah mimpi sebelah abang long. Macam mana ya? Jawab, isteri jawab, bang, isteri sebelah abang dulu. Tak ada dah mimpi kau, tak ada tuan-tuan. Kalau ada mimpi sebelah anak, itu tanda tidurnya tak ada baca ayat suci Al-Quran, tak berfikir. Allah tak mimpi dah kita sebelah anak tuan-tuan. Ibrahim Allah uji sebelah anak kamu sendiri, korban nyawa tuan-tuan. Sanggup ke dia? Dia sanggup. Dia tanya isterinya, bukan tanya, beritahu isterinya, Hajar. Hajar isterinya, mak Bani Ismail lah. Wah isteriku yang tercinta, abang Him, abang Him lah, dikuat lah, bermimpi sembelih anak sendiri Ismail anak kita. Hajar radhiyallahu anha, kita kata, bang, bang ni mimpi kau, mari saya sembelih abang dulu lah. Hajar kata, kalau Allah yang suruh, laksanakanlah. Allah yang perintah, tunaikanlah. Hajar boleh seanak untuk di korbankan suaminya kerana Allah azza wa jalla. Hebat tak hebat? Ibrahim dengan sis selesai, dua-duanya sanggup korbankan anak kerana Allah. Tanya Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara.
dipeluk anak Ismail, diriwayat dalam kitab Safah At-Tafasir As-Sabuni, dia berpeluk anak Ismail, dipeluk dengan kasihan, dekati anak, di telinga dia kata, wahai anakku, ayah bermimpi, ayah sembelih kamu, Allah yang perintah. Macam mana ya? Ismail paling muka kepada ayahnya. Ismail kata apa? If'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabiri. Ismail tanpa tuan-tuan tercetur, tanpa apa, tanpa rasa gemetar takut, Ismail kata apa? If'al ma tu'mar. Bahasa mudahnya, ayah silakanlah. Sila ayah, sila. Jangan tangguh korbankan saya. Kerana Allah, jangan bimbang. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Saya akan berada dalam golongan paling sabar atas ujian Allah ini. Tuan-tuan, Ismail reda untuk disembelih. Ini bukan cerita main, cerita Quran bagi tahu. Nasnya Quran benar berlaku. Pengorbanan nyawa tuan-tuan, besar tak besar tu? Nyawa. Kalau kita minta korbankan masa tenaga tu, tak besar mana. Ibrahim, Allah tak perintah Ibrahim, kamu korbankan tenaga, tak ada. Nyawa anak kamu sendiri. Tuan-tuan, bayangkanlah. Kita pada hari ini, dan ceritanya, itulah ceritanya, tapi kemudiannya, bila sampai masa Ibrahim, dah letak pun pisau, bahkan kata dalam tafsir As-Sabuni, pisau dah mula pun bergerak, tapi tak luk. Pisau saja tumpul. Ya? Kata As-Sabuni, pisau tadi diletak dan memang mengiris, tapi seolah-olahnya tak luk ataupun tak makan. Jadi cerita ini memang Ibrahim pelik, tuan-tuan. Pernah satu ketika Ibrahim dilontar dalam api, kan? Quran juga cerita. Dibawa api yang besar, lontar dalam api. Adat kata terbakar, hancur, habis, mati. Tetapi api yang panas jadi sejuk. Allah sebut, Qul ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah perintah, api sejuklah kamu. Api yang sejuk. Ibrahim keluar tak apa. Terbakar baju pun tidak. Kerja Allah lah ke tuan-tuan. Allah punya kerja. Ibrahim, Allah uji dahsyat tuan-tuan. Bila dia letak pisau dan telah mengiris, tiba-tiba tak dimakannya leher anak tadi, datang seruan Allah kepada Ibrahim. Lalu apa kata Allah kepada Ibrahim? Wanadainahu ya ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kadzalika najzil muhsinin. Allah berkata, Ibrahim, cukup. Engkau telah buktikan apa yang aku perintah. Engkau telah buat aku perintah. Maknanya, engkau dah buat apa semua sebenarnya anak sendiri. Gantinya kibas daripada syurga. Ada ulama kata kibas tu 40 tahun hidup dalam syurga, dikeluarkan untuk ganti Nabi Ismail. Sebab kita pada hari ini ganti kibas itulah kita korban lembu, ternakan, binatang, biri-biri dan kambing. Cerita saya tadi tuan-tuan, Ibrahim diuji Allahnya nyawa. Kita hari ini Allah uji dengan azan sembahyang subuh saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 5.20 pagi. Dengar masuk dalam rumah kita tu. Masa itulah kasih ditarik. Aircon pun makin sejuk. Kipas makin kuat. Tengok tiba jam 7.30. Tak lama lagi. Tok Bilal laukan azan 5.20. Yang hadir ke surau YB, bukan berhormat, yang bersara besok ke masjid. Ramai yang tak bangkit-bangkit. Allah uji dengan azan subuh. Pada tidurnya dah 3-4 jam cukup dah turun, 5-6 jam, tapi tak boleh korbankan selimut, korbankan bilik tidur untuk supaya Allah azza wa jalla. Contoh, boleh faham ke tu? Boleh faham pun tak orang sama lagi ni. Allah uji bukan banyak sangat, tu saja, tapi gagal tuan-tuan. Allah uji dengan azan subuh, tak boleh bangkit. Nak korban apa lagi tuan-tuan? Belum Allah uji nyawa tuan-tuan. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan, kita kena ingatlah, banyak ujian kita gagal sebab kita ada kelemahan iman. Ibrahim
Allah di nyawa berjaya kita patut ambil sunnah Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim as-salatu wassalam. Allah uji apa kita mampu. Allah uji kita dengan tabung derma di sebuah masjid. Tadi mana tabung tadi? Tabung tidak. Patut pusing 60 kali je. 60 kali pusing dapat bahan malam ni insyaAllah. Ini sekali pusing, kadang-kadang tak sampai hujung. Muslimah sampai tabung hujung. Tak sampai, tengok muslimah hujung sana tu. Tak derma saya tu. Pegang beg tadi dia tengok dia. Kau pegang beg tu tak derma, tapi tak sampai. Kita uji dengan tabung. Tabung tu di ujian kita tu. Nak derma tak derma. Ada orang dah jangka, tengok tabung, dia buat mengentuk. Alih-alih tak mengentuk tu, tabung datang, dia mengantuk terus. Ujian tabung datang kepadanya. Bakhil pun datang. Maka dia pun merepek. Allah, tabung pula dah, dua kali dah. Akhir kali tiga dia bangun, ambil wuduk. Pada wuduk ada lagi. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Bukan saya, tu imam kita. Tuan-tuan. Ujian. Nak menyumbang, fikir 6 kali. Tarik, masuk, tarik, masuk. Singgit je, bukan 100. Tapi masuk, tak keluar. Padahal, ini adalah laluan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Betul, tuan-tuan. Jadi, ini sebagai contoh. Kita punya cubaan tu datang. Kita gagal banyak kali. Sebab apa? Sebab kita ada kekurangan iman dalam dan sebab tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan. Tolonglah saya dan tuan-tuan. Saya bersama. Hadapilah cabaran hidup ini dengan pengorbanan yang semaksimal. Kerana kita nak sampai tak pengorbanan bagi Allah Ibrahim yang Allah minta korbannya, kau muncak pengorbanan. Hari ini kita ambil sunnah baginda dengan korban binatang ternakan. Tapi tak cukup lagi tuan-tuan. Kalaulah binatang tumbang, kita tak tumbangkan akhlak-akhlak yang buruk dalam hidup agama kita. Tuan-tuan, apa itu rasa kadar pada malam yang sebenarnya suku ni. Saya penggagahkan diri ni. Besok pagi ada ceramah subuh. Kemudian pukul 9 kuliah duha, pukul 12 ada kuliah khas di satu rumah sampai zuhur, pukul 3 kuliah muslimat, malam esok ada live TV 9 Da'i Nusantara. Jadi besok ada 4-5 program nanti. Rehat pun tak cukup lagi untuk hari ini. Daripada pagi semalam lagi pun, malam di Sendayang lagi 9, balik-balik dah pukul 2, bangun subuh tadi. Alhamdulillah, tak apalah, Allah beri saya rezeki untuk bersemasyarakat dan mudah-mudahan kesihatan yang penting sekali. Jadi cukuplah untuk malam ini. Mudah-mudahan di atas apa yang sebutkan tadi, Allah berkati kita semua. Saya pun dalam rahmat Allah, tuan-tuan pun dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita nak hidup dalam iman dan mati pun dalam iman insyaAllah. Mati dalam reda dan hidup pun dalam reda Allah Azza wa Jalla. Sekadar pada malam ini kita mesyak dan saya kira lepas isyak ada jamuan. Maka saya jemput balik kat pengusir lah. Pengusir tak jemput, saya jemput awal-awal. Sebab saya yakin tak jemput pun meja tu akan diduduk oleh tuan-tuan puan-puan semua insyaAllah. Baik. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. يا الله يا تهل كمي مهل كبدم رضا مدن شرقام. اللهم جملنا بالعافية والسلامة يسلح كمي لك عافية قصحة دان كسلامة. اللهم نوين قلوبنا بالإيمان شهيك الهدي هدي كمي لك إيمانا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا الله كأتس انكو برتوكل pada engkau kami akan kembali pada waktu dan masanya yang engkau akan tentu buat ke atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami. Wa qina adzaban nar. Ya Allah jauhkanlah kami ya Allah dari api neraka yang membakar-bakar, yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.